Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tan Sri Yang di-Pertua, cadangan penubuhan Majlis Penyatuan Ekonomi Kebangsaan telah dikemukakan oleh DPMM dan MTEM, Dewan Perniagaan Melayu Malaysia serta Majlis Tindakan Ekonomi Malaysia, yang mana kedua-dua entiti ini adalah entiti bukan kerajaan. Dan mengikut maklumat yang kita perolehi, DPMM dan MTEM mencadangkan NERC ini adalah untuk memperkukuhkan kerjasama antara komuniti dan jaringan perniagaan pelbagai kaum, di samping untuk membantu kerajaan dalam menangani masalah peraturan dan pelaksanaan perniagaan. Dan semuanya mengenai perkara-perkara yang baik tujuannya. Justru kerajaan tiada halangan dengan cadangan untuk menubuhkan NERC, namun hendaklah tertakluk kepada peraturan dan undang-undang negara sedia ada. Terima kasih. Sila, Pak Besar. Terima kasih, Tuan Sri Ketua. Perbezaan pendapat, pendapatan dan perniagaan masih terlalu besar. Kita tengok saja peniaga Cina yang monopoli sektor ekonomi. Ini bukti dan realiti. Tengok deretan kedai, terutama di kawasan bandar dan kawasan-kawasan kediaman. Kalau ada 50 lot kedai, 95% dikuasai oleh bangsa Cina dan selebihnya oleh kaum lain. Yang dari komplain India Muslim seperti Pasaraya Maidin, pengurut wang dan restoran makanan segera. Soalan tambahan saya, Tuan Menteri, apakah perancangan kerajaan secara agresif dalam soal penyusunan semula pemberian tender dan perniagaan dalam kek ekonomi negara, penyusunan semula corak guna tenaga dan penyusunan semula hak milik dalam sektor syarikat, dan apa sudah jadi dengan pembentukan masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumi Putera yang dilaksanakan selama ini? Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Ada beberapa soalan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat. Tadi saya cuba untuk bagi penjelasan satu persatu. Yang pertama, kita ada seperti yang dijawab oleh Menteri semalam, MTAB, yang mana urusannya adalah teraju untuk melihat tentang bagaimana penglibatan soal Bumi Putera. Saya percaya soalan yang asal tadi adalah satu badan untuk kita letakkan semua syarikat perniagaan, tak kira kaum. Tapi soalan tambahan tentang Bumi Putera, jadi saya jawab tentang teraju. Sebagai urus dia, kita ada lebih kurang 3,000 syarikat yang telah pun diletakkan di bawah teraju, yang sedang mengikuti program teras. Maksudnya teras ini adalah mereka mendapat faedah dari segi bantuan kewangan, dari segi jaringan perniagaan dengan syarikat-syarikat vendor, serta juga pelbagai usaha dilaksanakan untuk syarikat Bumi Putera ini dapat disenaraikan di Bursa Saham Kuala Lumpur. Saya percaya usaha ini tidak akan terhenti, seperti yang dinyatakan semalam. Pemilikan ekuiti Bumi Putera pada tahun 2010 adalah sebanyak 23.1%, dan kita ada pelbagai lagi kaedah untuk meneruskan hasrat 30% itu tercapai. Sila, Temerloh. Terima kasih Yang di-Pertua. Saya melihat Majlis Penyatuan Ekonomi Negara ini memang satu majlis yang ditubuh dengan satu hasrat yang baik, dan kita bersedia untuk menyambut baik sebagai platform untuk membincangkan isu-isu perniagaan dan juga memperkukuhkan kerjasama semua kaum. Tapi saya melihat dalam pilihan raya umum yang lalu, ada suara-suara yang agak vokal yang menggesa supaya kerajaan menubuhkan kembali MECD, dan termasuk juga di kalangan MT UMNO sendiri, dengan menganggap bahawa penubuhan semula MECD ini adalah wajar untuk menjadi hadiah kepada pengundi-pengundi Melayu yang beri sokongan kepada Barisan Nasional. Jadi adakah penubuhan itu kelak nanti dia akan kontra dengan Majlis Penyatuan Ekonomi Negara dan sekaligus akan mengeruhkan semula iklim perniagaan di Malaysia, dan sekaligus menimbulkan rasa kurang senang antara kaum dalam negara kita? Terima kasih. Tan Sri Yang di-Pertua, kita cuba nak elakkanlah, belum mula pun dah ada pelbagai masalah ni.
ini belum mula. Kita nak jayakan satu perkara, tapi yang amat termeluh saya nak beritahu, NECR ni dia bukan dibawa oleh kerajaan. Kerajaan ada di bawah keputusan kabinet tahun 65 NCCIM, iaitu meletakkan semua perniagaan-perniagaan, persatuan-persatuan di bawah satu jawatan kuasa atau majlis. NCCIM ni masih ada sampai sekarang. Sebab itu kalau nak diwujudkan satu lagi badan yang dicadangkan oleh DPMM dan MTM ini, kita berpandangan bahawa boleh dibuat, tidak melibatkan kerajaan, melibatkan badan NGO sebab dicadangkan oleh badan NGO tadi, dan kita harap dia tidak bertindih. Tetapi hasratnya murni sebab dia boleh meletakkan semua syarikat dalam negara. Sebab itu NCCIM ini lebih berperanan untuk mewujudkan jaringan dan juga melabur di luar negara sebagai pasukan daripada Malaysia. Jadi kita tidak ada masalah dengan hasrat baik tersebut. Dan saya tidak nampak peranan yang cuba dibuat ini bertanggahan dengan MECD. Sebab MECD dia ada peranan macam teraju tadi untuk melihat tentang bagaimana syarikat-syarikat Bumi Putera dapat dibantu untuk berdaya saing. Kita ada lagi Equinas umpamanya sebagai salah satu lagi platform untuk kita menjayakan hasrat tersebut. Jadi kita jangan terkeliru dengan perkara-perkara yang sedang disusun, tetapi kerajaan sekali lagi saya nyatakan bahawa amat menerima baik pandangan yang dibawa oleh MTM dan DPMM ini supaya badan ini dapat melihat keperluan mewujudkan jaringan kerjasama semua syarikat pelbagai kaum dalam negara bagi mencapai matlamat keuntungan dan kesejahteraan yang sama. Terima kasih.